Setiap tanggal 28 Oktober kita selalu memperingati sebagai hari tercetusnya cita-cita seluruh pemuda Indonesia untuk menyatukan tanah air, bangsa, dan bahasa mereka dalam satu kata, yaitu Indonesia. Peran pemuda saat itu sangat penting bagi perjuangan Indonesia untuk merdeka, tidak hanya dalam mengangkat senjata, tetapi juga dalam aksi diplomatik di tingkat internasional, hingga akhirnya kita bisa menikmati status kita yang sekarang sebagai bangsa yang merdeka. Pemuda Indonesia kini mengisi kemerdekaan dengan berbagai aksi nyata yang mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Berbagai prestasi telah ditorehkan anak bangsa ini dalam berbagai bidang, salah satunya adalah dunia seni dan hiburan. Banyak artis Indonesia yang telah berhasil mengibarkan bendera Indonesia lewat performa apik mereka di kancah internasional. Sebut saja nama Anggun yang begitu disegani di kancah musik internasional. Berbagai karya dan prestasi pun telah diraih sebagai bukti kebesaran namanya yang tak diragukan lagi. Atau aktris Monica yang kiprah go internasionalnya kian menampakkan tarinya. Bahkan mengutip berita sebuah laman, Agnes yang akhir September lalu merilis single internasionalnya bertajuk Coke Bottle featuring Timbaland MTI, langsung berhasil duduk di posisi pertama Top Trending Gems of the Month, sebuah chart musik yang dihususkan untuk lagu-lagu beraliran R&B, pop, dan hip-hop. Dan kini kian banyak saja deretan nama artis Indonesia yang mulai mendunia. Salah buktikan bahwa negeri kita sudah sangat layak untuk tak lagi dipandang sebelah mata. Siapa sajalah mereka? Berikut Spotlight telah merangkumnya khusus untuk Anda. Joe Taslim adalah artis Indonesia yang mendunia pertama yang akan kami tayangkan kali ini. Joe yang sebelumnya sudah dikenal lewat perannya dalam film laga The Raid bersama Iko Uwais, diam-diam membawa kabar menggembirakan tengah berada di London untuk melakukan proses syuting film garapan sutradara Justin Lin. Di film Fast and Furious 6, Joe beradu akting dengan Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, dan Michelle Rodriguez. Joe Taslim mengaku senang dengan keikutsertaannya di film Fast and Furious 6. Pasalnya, Joe diberikan kesempatan berdialog dengan bahasa Indonesia di salah satu adegan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, bintang film The Raid itu ingin masyarakat mengetahui ada salah satu aktor Indonesia yang ikut membintangi film Hollywood. Bapak tiga anak itu bangga dengan kesempatan yang diberikan sutradara kepada setiap aktor untuk menggunakan bahasa asalnya masing-masing. Joe memang memerankan seorang tokoh yang berasal dari Indonesia. Berikutnya adalah dua aktor laga berbakat yang sudah menambah film-film internasional. Mereka adalah Iko Uwais dan Aryo Bayu. Nama Iko bisa dibilang baru dalam dunia seni peran. Kiprah pertamanya di film Merantau mendapat sambutan yang baik. Apalagi setelah bermain dalam film The Raid, namanya kian melambung sampai dunia internasional. Aktor laga ini diberakting dalam film Man of Tai Chi, di mana Keanu Reeves menjadi sutradaranya. Kesuksesan Iko bisa bekerja sama dengan sineas yang merupakan aktor Hollywood yang terkenal lewat trilogi Matrix itu mendapat dukungan dan pujian dari masyarakat, terutama penggemarnya. Sementara Aryo Bayu adalah seorang aktor dan fotomodel Indonesia. Setelah Dead Mind dan Java Hit, Aryo Bayu kembali berakting di kancah industri film internasional. Dia tampil di serial drama produksi HBO Asia berjudul Serangoon Road. Dalam drama dengan 10 episode itu, Aryo akan beradu akting bersama aktor-aktor yang pernah berperan di film Hollywood seperti Chin Han, aktor Batman The Dark Knight, dan Rachel Blake, aktris Wild Side dan Sleeping Beauty. Serangoon Road adalah serial drama dengan latar belakang Singapura tahun 1960-an yang sedang bergejolak. Dalam film ini, Aryo memerankan Amran, inspektur Melayu pertama di instansi kepolisian pemerintahan kolonial Inggris. Artis Indonesia lainnya yang juga sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia adalah Wisnu Witono Adi dan Sandi Sandoro. Keduanya hampir memiliki kisah yang sama, yaitu mulai karir dari ajang pencarian bakat di luar negeri hingga akhirnya terkenal di mancanegara. Wisnu Witono Adi memiliki masa lalu yang agak kelam karena orang tuanya bercerai hingga memutuskan ikut ibunya bersama ayah tirinya ke Norwegia. Di Norwegia ia bekerja sebagai penyanyi kafe sambil terus mengasah kemampuan vokalnya. Akhirnya pada kontes menyanyi Norwegian Idol tahun 2006, bakat menyanyinya lah yang membawanya melaju hingga ke babak lima besar. Tak tanggung-tanggung, ia pun memperoleh kesempatan untuk merilis album debutnya dengan single Hits Love Like That. Yang menarik dalam pembuatan video klip Hits Love Like That, meskipun konsep videonya lebih ke modern urban, tetapi model wanita yang ia pilih juga merupakan wanita Indonesia. Berbeda dengan Wisnu yang ke Norwegia karena mengikuti orang tuanya, Sandi Sandoro yang merupakan kontestan ajang pencarian bakat penyanyi di Jerman ini lebih dulu menjadi seorang mahasiswa arsitektur di Berlin. Bakat di dalam bermusik inilah yang justru dapat menghidupinya di Jerman.
Sandi pertama kali mengguncangkan dunia internasional melalui kemenangannya di Festival Penyanyi Muda Internasional New Wave 2009 Latvia. Sejak itu kemampuannya makin diakui dunia internasional. Sandi bahkan sempat bernyanyi sepanggung dengan penyanyi dunia sekelas Toni Braxton dan Gloria Estefan dalam acara Diane Warren and Friends di Palladium Theater Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat. Bicara tentang artis dari dunia seni suara dan peran, maka artis Indonesia yang satu ini mendunia lewat kemampuannya mendesain pakaian. Ia adalah Teksa Wirjo. Muda berusia 27 tahun yang akrab disapa Rio ini adalah seorang desainer muda berbakat. Ia berhasil memenangkan penghargaan pertamanya Mercedes-Benz Asia Fashion Award ketika masih berusia 21 tahun. Tidak hanya itu, baru-baru ini Rio membuat sebuah prestasi yang membanggakan. Pasalnya, gaun hasil rancangannya yang ia beri nama Lagi Lagun telah dipakai oleh penyanyi sensasional Lady Gaga pada majalah Harper's Bazaar tahun 2011. Bahkan salah satu selebriti blogger Paris Hilton mengatakan di blognya bahwa Xavier Rio sejajar dengan perancang terkemuka dunia Alexander McQueen. Sebenarnya, Rio tidak menyangka gaunnya akan dipakai oleh Lady Gaga. Awalnya, ia hanya diberitahu bahwa gaunnya akan muncul di majalah Harper's Bazaar, namun tidak menyangka jika yang akan memakainya adalah Lady Gaga. Begitu mengetahui Gaga yang memakai gaunnya, ia begitu bangga dan gembira. Karena sudah sejak lama, Rio menginginkan gaun rancangannya dipakai oleh sejumlah artis wanita dunia. Dan prestasi terbaru dari desainer muda ini adalah ikut memeriahkan fashion show Spring Summer 2014 di Paris beberapa waktu lalu. Dan tentu saja, ini kian menguatkan namanya di dunia fashion internasional. Beberapa artis Indonesia yang telah berhasil mengharumkan nama bangsanya di mancanegara. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk terus memupuk semangat sumpah pemuda dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang membanggakan.